Shalom dan selamat pagi bagi para sahabat seiman dimanapun berada. Kita bersyukur untuk berkat dan anugerah Tuhan yang selalu baru kita nikmati sampai pada hari ini. Sebelum mendengar firman Tuhan, mari kita berdoa. Kami bersyukur untuk kebaikan Tuhan memberikan kami keselamatan dan sukacita sampai pada hari ini. Kasihanilah kami ya Bapa, merapi kami, agar kami mengerti kehendak-Mu dalam kehidupan kami. Amin. Firman Tuhan untuk kita pada hari ini terambil dari Injil Markus pasal yang ke-9 ayat yang ke-7. Demikian firman Tuhan. Maka datanglah awan menaungi mereka, dan dari dalam awan itu terdengar suara, "Inilah anak yang kukasihi, dengarkanlah dia." Sampai sedemikian firman Tuhan. Sahabat seiman, pertanyaan tentang siapa Yesus adalah sebuah perdebatan sampai dengan saat ini. Sebagai orang percaya, tentu kita meyakini Yesus adalah Mesias, Anak Allah, Juru Selamat dunia. Tapi banyak orang-orang yang tidak percaya dan tidak menerima hal itu. Dan pertanyaan ini menjadi sebuah perdebatan yang berkepanjangan, mungkin sampai pada akhir zaman. Lewat firman Tuhan hari ini kita ingin ditegaskan kembali tentang eksistensi, keberadaan siapa Yesus sebenarnya. Mengapa Yesus datang ke tengah-tengah dunia ini, dan apa yang kita dapatkan melalui kehadirannya di tengah-tengah kita sampai dengan saat ini. Sahabat seiman, firman ini adalah bagian dari kisah bagaimana Yesus dimuliakan di atas gunung. Dan kisah ini juga dicatat dalam Injil Matius dan Injil Markus, di mana pada suatu waktu Yesus membawa 3 orang muridnya, yaitu Simon Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Dan mereka menjadi orang yang berbahagia, orang yang memiliki kesempatan di mana mereka menjadi saksi Yesus mengalami transfigurasi atau perubahan rupa, di mana pakaian dan wajahnya kelihatan sangat putih berkilau-kilauan, tidak pernah ada di dunia saat ini seperti yang mereka lihat. Ini sebuah kebahagiaan, berkat tentu saja bagi Petrus, Yakobus, dan Yohanes. Sekaligus ini sebagai sebuah tonggak kesaksian iman bagi mereka. Sehingga sebelumnya mereka berkata, "Biarkanlah kami mendirikan 3 kemah di tempat ini. Satu untukmu Tuhan, satu untuk Musa, dan satu untuk Elia." Ini tentu sebuah hal yang membuat mata iman mereka terbuka akan pengenalan siapa Yesus sebenarnya yang sedang bersama-sama dengan mereka. Sahabat seiman, peristiwa ini tentu saja sesuatu yang tidak dapat kita percayai dan tidak dapat kita pahami dengan akal dan pengertian manusia yang terbatas. Oleh karena peristiwa ini adalah sebuah kuasa atau mukjizat dari Tuhan Allah, di mana kuasa itu mengatasi akal, pikiran, dan logika manusia. Bagaimana mungkin Yesus bisa hadir bersama dengan Musa dan Elia? Ketiganya memiliki zaman, waktu, dan tempat yang berbeda. Tetapi dengan kuasa Tuhan Allah, hal itu dimungkinkan. Hal ini ingin menyatakan bahwa kuasa Allah tidak dibatasi oleh ruang dan waktu. Tidak dibatasi oleh apapun. Kalau manusia terbatas, pikirannya terbatas, waktunya terbatas, kemampuannya terbatas, tapi Tuhan Allah memiliki, menguasai segala sesuatu. Tidak ada yang dapat membatasi dirinya. Apa ibu saudara terkasih, lewat firman ini kita ingin diajak belajar 2 hal. Yang pertama, Tuhan Allah Bapa kembali memproklamirkan, menyatakan eksistensi, keberadaan Yesus sebagai Anak Allah. Sama seperti yang terjadi pada waktu baptisan Yesus di Sungai Yordan. Alkitab mencatat ketika Yohanes membaptis Yesus,
ada suara yang berasal dari langit yang berkata, "Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan." Dan firman ini ingin menegaskan kembali tentang keberadaan Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah anak Allah, bukan manusia yang menjadi Tuhan, tapi anak Allah, tapi Tuhan yang turun menjadi manusia. Jadi orang Kristen bukan mentuhankan manusia, tapi orang Kristen mengakui bahwa Tuhan telah menjadi manusia, dan itu hadir dalam pribadi Yesus Kristus yang kita sembah dan kita terima sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Yang kedua, lewat firman ini kita ingin diajarkan, dengarkanlah dia. Inilah anak yang kukasihi, kepadanya lah aku berkenan, dengarkanlah dia. Ini ingin menegaskan kepada kita, kepada orang-orang percaya dan orang-orang yang tidak percaya, mari menerima Yesus dan mendengarkan dia. Mendengarkan dia berarti juga menerima dia, meyakini dia, menaati, melakukan perintahnya, mengikuti dia, dan meneladani hidupnya. Itu arti dengarkanlah dia. Jadi bukan hanya sekedar mendengar, bukan hanya sekedar tahu, tapi hidup dalam hal yang kita ketahui, yang kita dengar tentang pribadi Yesus. Itulah makna yang terdapat dalam kata dengarkanlah dia. Dan Yesus adalah representasi dari kehadiran Allah Bapa. Yesus adalah kehadiran dari Allah Bapa. Ketika kita mendengar kata Yesus, kita mendengar apa kata Tuhan Allah. Ketika kita menaati Kristus, kita menaati Tuhan Allah. Ketika kita melakukan perintahnya, kita melakukan juga perintah Allah Bapa. Inilah arti dari kata dengarkanlah dia. Artinya Tuhan Allah betul-betul menyerahkan otoritasnya. Tuhan Allah betul-betul menggambarkan keberadaannya dalam diri Yesus Kristus. Dan setiap orang yang menerima Yesus Kristus juga telah menerima Allah Bapa. Dan orang yang menerima Yesus Kristus adalah orang yang layak hidup bersama-sama dengan Allah Bapa di dalam kekekalan. Inilah sebuah kekuatan ketika kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Kalaupun dunia terus bergumul tentang ketuhanan Kristus, banyak perdebatan, pertanyaan, bahkan konflik tentang Kristologi, ketuhanan Kristus. Mari sebagai orang percaya ini terus menguatkan iman kita, mengukuhkan pengharapan kita bahwa hanya dalam Yesuslah kita beroleh keselamatan, kekuatan dan kehidupan kekal. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tak ada seorang pun yang datang kepada Allah kalau tidak melalui aku, kata Yesus dalam Yohanes 15 ayat 6. Artinya di dalam Yesus kita memperoleh keselamatan. Tangan Tuhan yang telah datang dari sorga kita terima lewat menerima Kristus. Dan di dalamnya kita memperoleh hidup yang kekal. Mari terus mendengarkan Yesus, hidup di dalam Tuhan Yesus, dan akhirnya berkat-berkat akan kita dapatkan, berkat di bumi dan yang paling penting berkat di sorga. Selamat mengikut Kristus dan mendengarkan dia dalam setiap perjalanan kehidupan kita. Amin. Tuhan memberkati firman-Nya.